Halo guys, selamat datang di Roingsy Info episode ke-32. Dan di episode kali ini gue akan ngebahas game Breakers Unlock the World. Terima kasih buat Sadam3557 yang sudah ngasih tahu informasi tentang game ini. Dan ternyata ini game muncul di TGS juga kemarin ya. Dan di video ini juga nanti gue akan react gameplaynya itu seperti apa ya. Jadi Breakers Unlock the World ini adalah game anime terbaru action RPG yang fiturnya itu adalah switch-switch karakter gitu. Seperti halnya dengan Honkai Impact atau Genshin Impact juga ya. Nah game ini juga nanti akan cross platform yang akan rilis di perangkat PC dan juga mobile guys. Nah untuk jadwal rilisnya ini masih belum diketahui juga ya. Nah kabarnya juga untuk game ini nanti kemungkinan akan rilis awalnya dulu tuh di negara Jepang dan juga Korea teman-teman. Dan yang nge-develop game ini tuh adalah Fig Game Studios. Nah Breakers Unlock the World ini story-nya nanti akan berada di dunia yang namanya itu adalah Serapia. Serapia ini adalah sebuah benua yang hancur karena konflik antar para malaikat yang menyebabkan harta karun malaikat yang bernama Eye of Heaven hancur dan terbagi menjadi beberapa pecahan. Nah pecahannya ini tersebar di seluruh benua. Setiap kali pecahannya mendarat, kalian bisa melihat berbagai macam makhluk yang aneh bermunculan. Tapi selain itu juga pecahan-pecahan ini juga dapat memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia dan bahkan dapat membantu membentuk kembali dunia, guys. Nah, sementara itu, kita yang akan menjadi MC ini sebagai kelompok petualangan baru muncul dengan pesawat unik dan membantu mereka melintasi dunia, guys. Nah, para petualang ini dikenal sebagai Breakers karena mereka mampu melampaui batas dunia. Tujuan utama The Breakers ini adalah mencapai perpustakaan dewa yang legendaris, tempat yang dikatakan menyimpan akumulasi pengetahuan sebelum perpecahan benua terjadi. MC ini tuh bisa dibilang kayak pengen mengetahui sejarah kehidupan terdahulu ya. Lalu untuk main karakternya nanti yang akan kita gunakan ini memiliki kekuatan yang namanya itu adalah Releaser. Yang mana kekuatan ini tuh dapat nge-unlock apapun bro. Ya kalau dari grafik ini udah kelihatan bagus. Untuk desain karakternya pun juga ini anime style yang gue pribadi suka banget sama genre game seperti ini ya. RPG ya. Kalian juga bisa berpetualang questnya. Nah itu kayaknya auto quest ya atau jalan ya. Ya ini bisa dibilang bukan full open world kayak halnya dengan Genshin juga sih guys. Ya ini voice-nya voice Jepang. Vibe-nya kayak apa? Kayak Kenny no Kuni ya. Oh, kayak itu juga tuh. Kayak game dari Korea juga tuh. Apa namanya? Green Saga? Yeah. Wah tapi karakter-karakter begini tuh ngingetin gue sama game ini. Buset deh, ngapain dia tuh? Apakah itu nanti akan menjadi puzzle? Kok agak flu suaranya? Ya ini sih full voice ya, bagus lah. Terus dari musik yang gue denger pun juga ini enak bro. Ini kalsinya agak kocak juga ya. Wow. Kalau gue pribadi juga sebagai cowok ini tuh agak kecewa sih ngeliat gambarnya ya. Tapi bocah ini langsung tahu pak kalau dia langsung menilai aja pak gambar sejelek itu langsung berasumsi kalau dia ini orangnya. Instingnya kayaknya liar juga ya. Oke, okay, anime kasih ternyata nggak begitu kaku ya. Wow. Hayai. Wow. Wajir, gue suka anjir. Wah, kocak hasil kalsinya. Oh my god, ini kocak serius. Cutscene kocak kayak begini, berasa kayak pengen ikutin terus story-nya gitu loh. Kayak gak mau nge-skip gitu ya. Ya, tapi untuk percakapan di sini ternyata gak ada voice-nya. Ternyata gak hanya cutscene yang kocak, yang main kocak juga ini.
Gak suka part-part move. Lah itu merasa tersaingi kah atau bagaimana? Kayaknya buru-buruan gitu ya. Siapa yang duluan sampai gitu ya. Gitu ya. Ya karakternya ngikutin gua sama karakter Ni no Kuni sih ini. Lucu ya, ternyata efek-efek kayak begini tuh mempengaruhi suasana cutscene juga. Suka gua, tuh muncul lagi tuh. Oh, oke, ini ada bos. Ini goblin kali ya? Orc? Orc ya? Oke, cewek itu kayaknya antara penyihir atau healer ya. Oke, ini dia untuk battle-nya. Di battle-nya juga itu adalah switch-switch karakter juga ya. Oke, 1-2. Nah, ini switch lagi. Wow, ini ternyata bagus banget skill-nya. Oh, oke. Oh, animasinya keren nih guys ya. Oh my god, bro. Wah, entrance ketika switch karakternya pun juga keren coy, serius. Wah, battle-nya juga asik ya. Wow, asik serius. Mantap ah, new enemies. Approach. Yang ini baru. Yang cewek itu, nah, gue pengen lihat ini. Ini penyihir sepertinya nih. Dia nge-stun. Oh, kayaknya dia lebih ke support gitu gak sih? Oke, ini. Wow, anjir itu keren banget, bis. Ultimate keren banget itu. Oke, jadi tombolnya juga sama dengan Genshin sih. E dan Ki. Terus menghindarnya space. Mungkin bisa shift juga kalau di PC Maya atau di keyboard ya. Dan untuk normal attack-nya juga pakai klik kiri guys. UI-nya kalau kalian perhatikan pun juga di atas, sebelah kanan atas itu mirip Genshin bro. Oke bentar ya, kita cek dulu untuk bagian icon yang ada di atas. Ini mirip Genshin serius, ini karakter. Ini back, ini party, dan ini mungkin gacha, ini shopnya nih ya. Ini switch karakternya tombol 1, 2, dan 3. Ini keluar, iya mirip pak ya. Ini map, itu menu, belakangan atasnya. Iya ini kayaknya terinspirasi juga sama Genshin, mungkin, maybe ya. Animasi burstnya pun juga keren anjir. Tombolnya pun juga simple, klik kiri, E dan Q juga, E skill, burstnya Q ya. Oh bentar kita cek juga apakah ini sistem energi juga. Tunggu kita cek, nah ini udah pakai dia. Oh bukan, ternyata sistem cooldown, wah. Oke ini sistem cooldown ya, bukan energi bro. Yah mati kantar, oh enggak. Ultimu udah aktif bro, oke. Oke, nice, sudah clear. Wow, cutscene-nya bagus dan juga kocak menurutku. Terus grafiknya bagus juga, animasinya juga keren, animasi skill-nya keren ya. Ini cukup familiar dengan UI-nya Genshin sih, atau HSR juga lah bisa dibilang untuk UI-nya ya. Oh. Itu ngapain kocak? Asli kesin-sin di sini tuh, gue nggak ngira. Nani? Jir tuh cewek kuat banget bro. Kan sih nggak terduga kan nih. Woi.
Wah, kambing, gue suka banget sama katsunya, guys. Oke. Kocak banget nih anime. Apalagi ini cewek ya. Humornya bagus nih developernya. Yang pembuat story berarti humornya bagus sih. Anime banget asli. Nah ini yang gue maksud juga ya, ketika bikin scene-scene yang lucu, ada sound effect yang membuat scene itu makin tetap makin lucu lagi gitu. Gak kayak Genshin-nya, scene percakapan mungkin lucu tapi tidak diselingi sama sound effect yang mendukung gitu. Tapi ini ada efeknya yang muncul juga di kepala karakternya juga, cuy, pencahannya yang kayak tadi juga itu kocak sih menurutku, sound effect-nya juga ya. Wah, asli ini keren sih. Iya tuh, itu kayak semacam sound effect. Ada icon air juga di kepalanya. Terus ekspresinya juga nggak kaku ya. Wah, dari tadi gue senyum terus asli ngeliat ini. Ini aja gue kayak pengen lanjutin terus nih lihat cutscene-nya, guys. Meskipun gak ngerti artinya ya. Asik. Tapi ini suaranya kayak Klee ya kalau diperhatikan ya. Oke, guys, jadi seperti itulah untuk Game Breakers Unlock the World-nya. Gue cuma bisa bilang suka banget sama game ini ya. Semoga aja nanti di versi globalnya ini game tuh terurus dengan baik, bro. Kalian komen di bawah menurut kalian gimana, guys, tentang Game Breakers Unlock the World ini ya. Sampai jumpa di video gue kali ini. Thank you semua buat kalian nonton. Dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.